Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dan bisa berjumpa di majlis yang dia mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sangat bergembira hari ini. Ada dua hal yang saya gembirakan. Pertama, bahwa hari ini ada sekelompok para pemuda yang kemudian mencoba kembali untuk mengetahui tentang tujuan mereka diciptakan. Suatu ketika yang berkata Rasulullah SAW, dan di antara kebiasaan Rasulullah SAW ketika setelah selesai sholat subuh, Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat. Terkadang Rasulullah SAW bercerita, terkadang Rasulullah SAW kemudian memberikan tauji atau mawaidah kepada para sahabat. Suatu ketika Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat, yaitu isi cerita tersebut adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ketika ada seseorang yang kemudian ia menderek membawa seekor kerbau atau seekor sapi, lalu kemudian ia menaiki seekor sapi tersebut. Ketika seekor sapi tersebut dinaiki, lalu kemudian sapi capek, maka kemudian orang tersebut memukuli sapi tersebut. Maka kemudian tiba-tiba, tanpa disangka oleh si pemilik sapi tersebut, sang sapi protes. Sang sapi kemudian berbicara, kaki tidak mau sapi bicara. Sapi bicara, dan memang terjadi bicara. Sang sapi kemudian mengatakan, inna lan nukhlaq li hadza. Kami ini diciptakan oleh Allah bukan untuk seperti ini. Wa inna nukhlaq lil hafz. Akan tetapi kami kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca tangan. Rasulullah, para sahabat ketika itu mendengar kisah daripada yang diceritakan oleh Rasulullah SAW mengatakan, Subhanallah, bakalatun takallam, maha suci Allah, seekor sapi bisa bicara. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab keraguan para sahabat dengan perkataannya, ana uminu bi, ana uminu bi hada, wa Abu Bakar wa Umar. Saya beriman terhadap kisah ini, dan Abu Bakar dan Umar pun beriman terhadap kisah ini, padahal dua orang tersebut tidak ada di dalam majlis tersebut. Qafilah Allah. Bayangkan, ada sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Seekor sapi ternyata tahu tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian seekor sapi protes kepada pemiliknya bahwa tujuan saya diciptakan bukan untuk ini. Hari ini kita bisa melihat masyarakat, sebagian hidup kita atau kehidupan kita terkadang kemudian jauh daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, telah ciptakan, dan jauh daripada apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah jin dan manusia Allah ciptakan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pernah protes. Kaki kita tidak pernah protes apabila kemudian kaki kita langkahkan bukan untuk beribadah kepada Allah. Mata kita tidak pernah protes, padahal seekor sapi
yang derajat ia bawa berada di bawah manusia, akan tetapi mengenal tentang tujuan hidup mereka itu adalah bukan untuk dipukuli, bukan untuk ditunggangi anak, tetapi untuk membajak sawah. Maka dari itu, maksudlah Allah, hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu dengan antum, dan kita sedang belajar bagaimana kemudian mengembalikan tujuan hidup kita, yaitu dalam untuk ibadah. Di saat kemudian hari ini kita mendapati orang-orang yang seusia kita, mereka kemudian hidup, mereka kemudian menjalani aktivitas malam ini dengan aktivitas yang jauh daripada ibadah. Mungkin di antara mereka ada yang main mungkin di antara mereka ada yang kemudian main PS. Mungkin di antara mereka ada yang kemudian hanya tidur saja. Tapi hari ini kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita berupaya untuk memahami tentang tujuan hak Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa fi Allah. Suatu ketika juga Ibrahim bin Adham, seorang ulama yang sangat terkenal, seorang zahid dan seorang wali, yang kemudian dia ketika sebelum menjadi seorang ulama, seorang ahli ibadah, Ibrahim bin Adham termasuk orang-orang yang kemudian punya harta yang sangat banyak, berkehidupan sangat cukup. Suatu ketika di antara kemudian hobi yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham adalah memburu. Ketika memburu, Ibrahim bin Adham mendengar salah satu ayat yang dibacakan, أَفَحَسِبْتُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّمَا لَا تَرْجَعُونَ. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian ini diciptakan tanpa ada tugas atau hanya kesia-siaan? Apakah kemudian mereka tidak menyangka bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian seketika Ibrahim bin Adham mendengar perkataan seperti itu, ayat yang kemudian dibacakan, ia kemudian berhenti. Ia kemudian berhenti memburu, lalu kemudian ia menjalani kehidupannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirah, ini kebahagiaan saya pertama bisa bertemu dengan antum dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kebahagiaan saya adalah bahwa yang hari ini kita berjumpa adalah para pemuda. Wa fil akhirah, saya akan lihat pernyataan. Sabiqul awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam, di antara komponen orang-orang tersebut yang kita lihat bahwa secara data mereka lebih banyak adalah pada usia muda. Mungkin ada beberapa orang sahabat yang kemudian ketika dia masuk Islam usianya sudah tua, bahkan di atas Rasulullah SAW. Di antaranya mungkin Khadijah yang sudah tua, atau mungkin di antara para sahabat ada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang usianya mungkin 38 tahun ketika Rasulullah SAW diutus menjadi seorang rasul. Bayangkan ibu, ternyata generasi pertama yang membawa panci Islam, yang kemudian mempertahankan dakwah ini, yang kemudian memperjuangkan ayat-ayat Allah, bukan kakek-kakek, bukan nenek-nenek, akan tetapi para pemuda. Antum lihat usianya, siapa yang paling tua di sini? Ya, Ali bin Abi Thalib 8 tahun, Zubair bin Awam 8 tahun, Talha bin Ubaidillah 12 tahun, Arqam 12 tahun. Bayangkan, usia 12 tahun sudah memegang amanah yang sangat luar biasa besar, di mana Al-Arqam bin Al-Arqam itu kemudian rumah beliau dijadikan sebagai markas untuk pertemuan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan tentu rumah ini harus dalam keadaan aman, tidak boleh kemudian ada orang-orang yang sembarangan bisa masuk. Ternyata itu dikerjakan hanya oleh sahabat yang usianya 12 tahun. Ya. Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid, wa fil akhirah,
termasuk kemudian sahabat yang kemudian yang diberikan kabar gembira bahwa dia termasuk tasya'ul basyaruna bil jannah, 10 orang yang termasuk dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau masuk Islam usianya belum 20 tahun. Dan dalam kehidupan Sa'id bin Zaid kita ketahui banyak sekali peristiwa-peristiwa termasuk peperangan yang kemudian diikuti oleh Sa'id bin Zaid. Bahkan dikatakan oleh para ulama hampir semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW diikuti oleh Sa'id bin Zaid. Hanya saja satu peperangan itu adalah perang Badar, karena beliau ditugaskan sebagai mata-mata untuk melihat kondisi orang-orang kafir Quraisy yang datang dari Syam menuju Mekah. Fafilah Rasulullah Sa'id bin Abi Waqqas 17 tahun. Jadi siapa yang 17 tahun? Yang masih 17 tahun? Sini. Gak ada yang aku 17 tahun ya? 17 tahun Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang kemudian terkenal dengan ahli memanah. Bahkan kemudian kita mengenal beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali melupakan darah ya? Islam, dalam Islam ketika mempertahankan agama, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian sholat bersama para sahabat di bukit-bukit, di lereng-lereng gunung, lalu kemudian ada orang-orang Quraisy melihat mereka, lalu kemudian terjadilah pertempuran, terjadilah pelemparan oleh orang-orang Quraisy, maka kemudian Sa'ad bin membalas pelemparan ini. Dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mereka kemudian tak mengenal yang namanya Facebook, Twitter, lama di HP. Mereka kemudian mengenal 17 tahun itu masa perjuangan, bukan masa lehernya. 17 tahun menjadi seorang orang yang sangat besar. Mas'ud bin Rabi'ah, Ja'far bin Abi Thalib, Suhaib Ar-Rumi, seorang budak, mantan budak yang kemudian dibebaskan oleh kafir Quraisy, lalu kemudian dia menjadi salah seorang sahabat yang mempunyai harta yang sangat banyak. Bahkan ketika hijrah, Suhaib Ar-Rumi kemudian merelakan semua hartanya kemudian dipreteli oleh orang-orang kafir Quraisy, asalkan kemudian dia mendapatkan jalan hijrah menuju Madinah. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan ketika Suhaib Ar-Rumi datang ke Madinah, Rabi'ah Abu Yahya, semua amat beruntung Abu Yahya, semua amat beruntung perdagangan Suhaib Ar-Rumi yang ia berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia mengorbankan seluruh hartanya yang sangat banyak demi hijrah ke Madinah. Yang lainnya gak recehan lagi. Luar biasa hartanya, sahabat. Tapi luar biasa pengorbanan beliau terhadap Islam. Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah usia masuk Islam dikatakan 20 tahun. Coba apa yang dilakukan Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah menyertai Nabi SAW dalam dakwahnya. Bahkan Zaid bin Harithah menyertai Nabi SAW ketika di tahun 10 kenabian, ketika Rasulullah SAW hendak dakwah ke Taif. Dakwah ke Taif mungkin kurang lebih sekitar 100 km antara Mekah dengan Taif. Rasulullah SAW datang ke Taif bersama Zaid bin Harithah berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan, dengan tujuan agar kemudian Rasulullah SAW bisa menyampaikan dakwahnya, bisa menyampaikan risalahnya. Setiap kemudian orang-orang yang berjalan mendatangi di Taif, antara Taif dengan Madinah, antara Taif dengan Mekah, terdapat banyak pasar, di antaranya adalah pasar Ukat. Setiap kemudian orang-orang yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW di perjalanan antara Mekah dan Taif, Rasulullah SAW selalu mengajak mereka masuk Islam. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW datang ke Taif, matulah Rasulullah, beliau berdakwah selama 10 hari. Apa yang kemudian didapati oleh Rasulullah SAW? Tidak ada kemudian sambutan, tidak ada kemudian orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah SAW.
yang ada adalah Rasulullah SAW dihina, yang ada adalah Rasulullah SAW diperlakukan secara tidak manusiawi, yang ada adalah Rasulullah SAW diperlakukan, dihinakan oleh anak-anak dan hamba-hamba mereka, hamba saya, bahkan kafir-kafir. Ketika Rasulullah SAW diusir dari Taif, hampir kurang lebih 10 km, Rasulullah SAW dilempari oleh budak-budak mereka, oleh anak-anak mereka, oleh orang-orang Taif. Bahkan kemudian mereka membentuk dua barisan yang kemudian Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harithah berada di tengah barisan tersebut. Selama 10 km, kurang lebih 10 km, Rasulullah SAW dilempari. Rasulullah SAW kemudian diteriaki, dihina. Dan ketika itulah muncullah sosok Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang kemudian menjadi tameng hidup bagi Rasulullah SAW ketika itu. Dan kemudian Rasulullah SAW ketika dilempari, kaki Rasulullah SAW berdarah, Zaid bin Harithah menjadi guru Nabi SAW. Sampai kemudian Zaid pun berdarah-darah karena melindungi Rasulullah SAW dari lemparan orang-orang. Sampai kemudian Rasulullah SAW bersedih. Sampai kemudian Rasulullah SAW ditawari oleh dua malaikat penjaga gunung, yang kemudian dua malaikat tersebut datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhan kamu itu mengetahui apa yang dilakukan oleh kaum kamu. Maka kemudian berikanlah kepada perintah untuk menimpakan dua gunung ini. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kalau seandainya kita yang kemudian diperintahkan, ditanya seperti itu, kira-kira kita akan, oh sok silakan lah, ya, saya puas, yes, mana? Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Bahkan cuma Yusri Jallah menasnahim, akan tetapi kemudian aku berharap agar keluar dari sulbi-sulbi mereka keturunan Ya'budullah wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Ada keturunan yang kemudian hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sendiri. Fakhilah Allah Zaid bin Harithah, seorang yang kemudian menemani dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan risih. Kapan Zaid bin Harithah meninggal dunia? Apa? Di perang? Di perang Mu'tah. Antum tahu perang Mu'tah? Perang lawan mana? Kaum muslimin menghadapi Romawi, yang jumlah kaum muslimin ketika itu sangat sedikit sekali, melawan ratusan ribu, kalau tidak salah 120 ribu, melawan 40 ribu. Kaum muslimin 40 ribu, Romawi 120. Dan Zaid bin Harithah gugur di perang. Lahirlah daripada Zaid bin Harithah itu adalah Usama bin Zaid, yang ia menjadi kemudian panglima, ya, ia menjadi pemimpin perang di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menghadapi tentara Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan, Tulaib bin Umair, Khabbab bin Arq, yang ketika itu Khabbab bin Arq mengatakan datang mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, kapan datang pertolongan dari Allah? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Khabbab, sesungguhnya orang-orang terdahulu kemudian ada yang disisir dengan sisir besi sehingga kemudian terkelupas kulitnya. Rasulullah SAW tidak kemudian menghibur Zaid, apa, Khabbab bin Arq dengan kisah-kisah, dengan kemudian ya perintah kesabaran, tidak. Rasulullah SAW menceritakan kepada Khabbab dengan kisah orang-orang terdahulu, perjuangan orang-orang terdahulu. Amir bin Fuhairah, mantan budaknya Abu Bakar radhiyallahu an, yang mengiringi hijrahnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an, Mus'ab bin Umair, Mikdad bin Aswad, Abdullah bin Jahsh, Umar bin Khattab antara 26 sampai 28 tahun, Abu Baidah bin Jarrah 27, dan yang lain-lain. Usia mereka masih sangat muda. Usia mereka masih sangat, tapi karya mereka luar biasa. Karya mereka luar biasa. Astagfirullah. Bahkan kemudian kita bisa melihat, ketika
umat Islam membangun kota Madinah yang menjadi founding father pada negara Madinah bukanlah orang-orang yang tua. Yang menjadi orang yang meletakkan negara Madinah itu adalah anak-anak muda. Di antaranya adalah Sa'ad bin Sa'ad bin Mu'adz meninggal masih muda. Dikatakan antara 35 sampai 40 tahun. Dan beliau pun masuk Islam masih dalam keadaan sangat muda, sangat belia, sekitar 5 tahun. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia? Tazal arsy diguncang. Bahkan kemudian ketika Rasulullah SAW hendak mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah SAW kemudian terlihat oleh para sahabat dalam keadaan cincin. Maka kemudian para sahabat bertanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kaki anda cincin ketika kemudian mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'adz? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika itu turun 70 ribu malaikat untuk mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Kematian yang luar biasa. Kematian seorang pemuda di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang baru masuk Islam beberapa tahun saja, tapi kemudian ia sudah membuahkan karya yang sangat luar biasa. Ia kemudian sudah mengislamkan betapa banyak orang-orang yang berada di kaumnya. Maka dari itu, Bismillah, pertanyaannya adalah, usia kita sudah muda, masih muda. Bahkan kemudian di antara kita ada yang masih berusia 17 tahun, bahkan kemudian di bawah 17 tahun. Atau kemudian di antara usia kita ada yang sudah lebih daripada 40 tahun. Tapi kemudian pertanyaannya, karya apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Karya apa yang kemudian kita sudah persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala sehingga kemudian kematian kita menjadi kematian yang luar biasa? Sebagaimana para sahabat ketika mereka masih dalam keadaan muda, mereka kemudian mampu menyerahkan, menghasilkan karya-karya terbaik mereka kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di antara yang saya sebutkan adalah contoh-contoh. Maka dari itu, Rasulullah SAW disebutkan sebuah kebahagiaan. Dan kita pun melihat Rasulullah SAW di dalam Al-Quran kemudian kita tidak mendapati kata pemuda kecuali maknanya adalah sesuatu yang baik. Kita melihat Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan inna fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka para pemuda yang kemudian beriman pada Allah Subhanahu wa Taala, lalu kemudian kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Kita pun melihat dalam kisah Ibrahim, innahu fatanu qawlahu Ibrahim. Ada seorang pemuda yang kemudian berhasil menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang ketika itu. Fatan, seorang pemuda yang kemudian dinamai atau disebut dengan dipanggil Ibrahim. Maka dari itu, Allah SWT, masa muda memang sangat masa yang kemudian agar kemudian kita mampu berkarya. Bukan masa bermalas-malasan, bukan masa yang kemudian kita hanya kemudian tidak aktif, tidak melihat kemudian apa yang ada di sekeliling kita. Masa muda adalah masa kemudian kita menghasilkan karya, peduli kepada orang lain. Masa kemudian ketika kita melihat kemungkaran, kita bisa mencegah kemungkaran tersebut. Masa di mana ketika kita melihat suatu hal yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka kemudian masa itu pula, masa muda itu pula yang kemudian meluruskan orang-orang yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melihat kepada orang tua kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika usia 40 tahun. Ketika Rasulullah Sallam lahir, usia 2 tahun beliau disusui
0 sampai 2 tahun baru disusui oleh Halimah misalnya. Usia 4 tahun kemudian terjadi pembelahan dada. Usia 6 tahun ibu beliau meninggal dunia. Lalu kemudian diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Usia 8 tahun Abdul Muthalib meninggal dunia. Lalu kemudian diserahkan kepada mamannya Abu Thalib. Usia 12 tahun Rasulullah SAW sudah diajak untuk berdagang ke negeri Syam. Akan tetapi kemudian ada orang-orang, ada pasukan Romawi yang kemudian sedang memburu Rasulullah SAW. Menurut raja mereka bahwa kemudian akan datang seorang Rasul pada waktu itu melalui jalan ini. Maka kemudian Rasulullah SAW pun dipulangkan kembali ke Mekah. Usia 15 tahun atau 20 tahun beliau sudah aktif di dalam kegiatan masyarakat. Beliau dikatakan oleh para ulama sudah mengikuti handful fudul, perjanjian kebaikan yang dilakukan untuk mencegah kezaliman di antara masyarakat Arab ketika itu. Bahkan sebagian riwayat yang lain mengatakan bahwa ketika usia 15 tahun Rasulullah SAW sudah mengalami peperangan yang disebut dengan perang Fijar. 15 atau 20. 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. 35 tahun Rasulullah SAW ikut serta dalam renovasi Ka'bah. Dan Rasulullah SAW menjadi juru pendamai di antara kaum Quraisy. Yang ketika itu kaum Quraisy berselisih tentang siapa yang lebih berhak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad. Usia 40 tahun Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Usia 40 tahun, 3 tahun Rasulullah SAW dakwah dengan sirriyah. Usia 50 tahun Rasulullah SAW dakwah di luar kota Mekah, termasuk ke Taif dan ke Madinah. Dan usia 55 tahun Rasulullah SAW mulai perang. Usia 55 tahun. Antum tahu berapa kali Rasulullah SAW perang? Berapa kali Rasulullah SAW perang seumur hidupnya? Para ulama mengatakan sekitar 26 atau 27 atau 28 kali perang pada usia 55 tahun. Hari ini 55 tahun apa ya? Pensiun. Rasulullah SAW baru angkat senjata wahai. Bukan satu dua kali peperangan, bukan. 27 atau 28 kali peperangan. Cuma kebaikan. Kuatnya di sini Rasulullah SAW. Bahkan kemudian di Mahfilah Rasulullah SAW dalam sepanjang hidupnya beliau hanya sakit dua kali, sakit berat dua kali. Hanya dua kali. Kita masa muda sakit kita sudah macam-macam. Anak muda hari ini sakitnya sudah kolesterol. Nah, anak muda sudah apa lagi sudah penyakitnya? Sudah banyak sekali penyakitnya. Tapi Rasulullah seumur hidupnya beliau hanya mengalami dua sakit yang besar dan itu pun sebabnya bukan eksternal, bukan di dalam diri Rasulullah akan tapi dari luar. Pertama adalah diracun. Diracun oleh seorang perempuan. Yang kedua adalah disihir. Sampai sihirnya itu pun terasa pada Rasulullah SAW. Sampai kemudian racun yang kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW ini terasa sampai akhir hayat Rasulullah SAW. Bayangkan, hanya dua kali sakit besar sedangkan usia Rasulullah SAW 63 tahun. Rasul pernah ya sakit, pernah saat jatuh ke selayok, pernah diurut, pernah. Ya pernah. Rasul bisa pernah panas. Tapi kemudian Rasulullah SAW sakit besar itu hanya dua kali dalam seumur hidup. Ini menandakan bahwa sakit Rasulullah SAW memang fisik Rasulullah SAW memang sangat kuat, sangat bugar. Sampai ketika itu, ketika usia 55 tahun beliau mulai terkena. Dan perang beliau bukan hanya satu kali dua kali akan tetapi sampai kemudian 27 atau 28 kali. Dan pekerjaan Rasulullah SAW bukan perang saja. Apa pekerjaan Rasulullah SAW? Beliau sebagai seorang kepala negara,
sebagai kepala negara yang kemudian mengatur negara. Yang ketika itu negara Madinah memang dikuasai, ya, dirongrong oleh kekuatan-kekuatan yang musuh Islam. Ada dari kelompok Yahudi, ada dari kelompok kemudian orang-orang munafik, ada dari kelompok orang-orang Romawi. Yang ketika itu Rasulullah langsung pertahankan tentang itu sebagai pemimpin kita dan sebagai seorang keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ya. Tetapi kemudian kita bisa melihat di firman Allah, bagaimana kekuatan Rasulullah SAW yang dengan usia sekian tapi di firman Allah Rasulullah SAW memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Bahkan kita tahu bahwasanya tidak ada makhluk yang terbaik di muka bumi ini kecuali Rasulullah SAW. Maafin Allah. Usia Rasulullah SAW 63 tahun. Dan usia para sahabat pun di antaranya ada Abu Bakar 63 tahun, Umar bin Khattab 63 tahun, Ali sekitar 63 tahun, hanya Utsman lah yang kemudian 70 tahun lebih. Tapi kemudian apa yang kita bisa petik di perkara pun, di antaranya adalah keberkahan usia. Usia kita, usia umat ini memang sebagaimana sabda Rasulullah SAW memang tidak lebih bayasitina ila sabi wa qalu man yujawizu dhalika, antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit orang yang melampaui usia itu. Tapi kita bisa melihat keberkahan usia Rasulullah SAW, keberkahan usia para sahabat, keberkahan para usia salafus saleh. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu khalifah yang hanya memimpin 2 tahun 9 bulan beberapa hari, yang kemudian dengan usia kekhalifahannya yang hanya 2 tahun itu, 2 tahun 9 bulan itu, kemudian berhasil memakmurkan dunia. Usia beliau tidaklah kemudian panjang, usia beliau hanya 40 tahun, tapi kemudian sudah menjadikan dunia ini makmur. Sampai kemudian orang-orang miskin di zaman Umar bin Abdul Aziz itu, kriteria miskin di zaman Umar bin Abdul Aziz itu, dia mempunyai pembantu, mempunyai kendaraan untuk berjihad, mempunyai rumah, mempunyai perabotan. Kalau seandainya mereka mempunyai hutang, maka kemudian dapat dari baitul mal bisa menjadi salah satu untuk menutupi hutang orang-orang tersebut. Hanya usia 40 tahun. Dan hanya masa kekhalifahannya hanya 2 tahun 9 bulan beberapa hari. Tapi kemudian Umar bin Abdul Aziz mampu berkaya dengan karya yang sangat luar biasa. Maka dari itu terlebih ada usia syabab, usia para pemuda. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kaki ini, ya, nanti di akhirat kelak tidak akan berpindah sebelum kita ditanya tentang 4 hal. Di antara 4 hal tersebut, setelah Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita tentang usia kita, dimaafkan. Tentang usia kita dihabiskan untuk apa? Tetapi kemudian pertanyaan kedua adalah an syababi fi ma'abla, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa masa mudanya? Padahal kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah SAW menyebut tentang usianya dihabiskan untuk apa usianya, maka kita mengetahui bahwa di antara usia tersebut ada masa muda. Tetapi Rasulullah SAW ingin menegaskan, ingin memberikan perhatian kepada kita bahwa masa muda kemudian menjadi masa yang akan dihisab tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaklah kita sebagai para pemuda memang harus mengisi kehidupan kita dengan karya-karya terbaik, persembahan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang kemudian dilakukan oleh salafus saleh, dilakukan para sahabat kami, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu membina para sahabat. Wafilah Rasulullah. Sahabat Rasulullah SAW, di antara sahabat Rasulullah SAW, di antara mereka ada yang muda. Ketika Rasulullah SAW hadir, maka di antara mereka ada yang berusia muda. Kita tahu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah SAW meninggal, usia beliau sekitar 12 tahun. 12 tahun.
Lalu Abdullah bin Abbas berjumpa dengan Nabi. Karena Abdullah bin Abbas termasuk orang yang kemudian tidak hijrah ke Madinah. Dia berada di Mekah bersama bapaknya Al-Abbas. Abdullah bin Abbas hanya bertemu Nabi hanya sekitar 3 tahun. Tapi lihat prestasinya. Apa prestasi Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas dikenal dengan terjemah dan Quran. Orang yang paling ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Bahkan Abdullah bin Abbas termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 2000 lebih. Bahkan kemudian Abdullah bin Abbas dikenal oleh para sahabat sebagai tinta samudra ilmunya, ulamanya diantara para sahabat. Bahkan Abdullah bin Abbas dikenal sebagai faqih, sebagai mufassir, sebagai ahli fikih, sebagai mufassir, ahli tafsir di kalangan para sahabat. Yang ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Abdullah bin Abbas usianya berapa tahun tadi? 15 tahun. Tapi sudah menjadi ahli. Kita, saya, usia kita sudah tua. Saya masih syabab. Masih syabab. Syabab itu balik sampai 40 tahun. Syabab. Tapi karya juga. Abdullah bin Abbas bin Abdullah, usia 12 tahun dan setelah itu pun kepada masa Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas sudah menjadi orang yang kemudian diikut sertakan oleh Nabi, oleh Umar bin Khattab untuk mengikuti majlis-majlis seniornya Umar bin Khattab. Bahkan kemudian dia diminta pendapat oleh Umar bin Khattab tentang perihal yang berkaitan tentang masalah negara. Usia 12 tahun atau lebih daripada 12 tahun. Apa rahasianya Umar bin Khattab? Apa rahasianya Umar bin Khattab? Apa coba? Doa Nabi ya. Nabi sering mendoakan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sering hinap di rumah Nabi SAW. Nabi SAW sering disediakan oleh Abdullah bin Abbas air wudhu. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fi dinihi wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dengan agamamu. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada Abdullah bin Abbas tafsir. Maka Abdullah bin Abbas ahli faqih, ahli agama, dan termasuk adalah ahli tafsir. Itu satu. Yang lain apa? Karena Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang ilmu yang itu dapat mengatakan, lisan sa'ul wa qalbu aqul. Beliau banyak bertanya, lisan yang selalu bertanya, hati yang selalu berpikir. Artinya bahwa Abdullah bin Abbas selalu bertanya, meminta kepada Nabi SAW ilmu. Dan Abdullah bin Abbas termasuk orang yang kemudian gemar mentadabburi, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala dan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga kemudian Abdullah bin Abbas dikenal sebagai seorang ulama di kalangan para sahabat, walaupun usia Abdullah bin Abbas ketika itu masih muda. Bafillah rahmatullah. Abdullah bin Abbas. Ada juga Bafillah rahmatullah sahabat muda yang lain. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Sangat muda. Abdullah bin Umar termasuk sahabat Nabi yang gemar sekali mengikuti kebiasaan Nabi SAW. Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi yang kemudian ia melakukan segala sesuatu yang kemudian dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah SAW turun di satu tempat dalam satu safar, maka kemudian Abdullah bin Umar pun turun dalam satu tempat. Bukan karena alasan tertentu, akan tetapi karena dulu Rasulullah SAW pernah turun di tempat ini. Wabillahi taufiq. Abdullah bin Umar menjadi orang yang sangat luar biasa, bahkan kemudian
Ia ketika usia 15 tahun, ketika usia 15 tahun, ia sudah datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta diizinkan kepada Rasulullah SAW untuk berperang di perang Uhud. Ketika usia 13 tahun, usia 13 tahun dia sudah meminta kepada Rasulullah SAW agar ikut serta dalam perang Uhud. Tapi kemudian Rasulullah SAW menolak, karena Abdullah bin Umar ketika itu usianya belum 15 tahun. Maka kemudian ketika perang Ahzab, usia Abdullah bin Umar ketika itu 15 tahun, dia sudah diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk berperang. Dan Abdullah bin Umar bukan sebagai seorang mujahid yang kemudian ingin berjihad saja dalam kehidupannya, tapi dilihat oleh seorang sebagai seorang alim. Beliau adalah seorang ahli agama, ahli fakih. Bahkan kita mengetahui pendapat Umar ibn Abdullah bin Umar. Bahkan kemudian para ulama di antara mazhab yang empat, kemudian ada di antara yang belajar kepada muridnya Abdullah bin Umar. Dan kita tahu Rasulullah rahimahullah, Abdullah bin Umar menjadi orang yang sangat luar biasa. Ketika Abdullah bin Umar kemudian dipuji oleh Rasulullah SAW dengan pujian yang sangat luar biasa, ketika Abdullah bin Umar bermimpi suatu malam dengan mimpi yang sangat mengerikan, di mana dia dimasukkan ke dalam neraka, lalu kemudian ia bertanya kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan mimpinya kepada salah satu istri Rasulullah SAW. Maka istri Rasulullah SAW menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang mimpinya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Ni'mal wajhu Abdullah, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar. Tidak qamah bin Umar ketika ia bangun Umar." Maka Abdullah bin Umar yang jual tidak pernah meninggalkan ya malam-malamnya kecuali Abdullah bin Umar melakukan yang lain. Kecuali banyak di antara malam-malamnya Abdullah bin Umar melakukan untuk yang lain. Maka dari itu kehidupan masa muda kita hendaklah kita gunakan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan karya-karya terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafillahullah, berkaitan dengan tema ini, berkaitan dengan cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah SAW bukan hanya sekedar cinta, tapi cinta kepada Rasulullah SAW adalah merupakan kesempurnaan iman kita. Kita mencintai Rasulullah SAW bukan hanya sekedar cinta, tapi cinta kita menandakan tentang kesempurnaan iman kita. Artinya, Rasulullah, ketika para pemuda, ketika kaum muslimin kemudian tidak hadir dalam hatinya cinta kepada Rasul, maka tidaklah sempurna keimanan mereka. Suatu ketika yang telah Allah, Rasulullah SAW menggandeng tangannya Umar bin Khattab, pegang tangan Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, la anta ahibu ilayya min kulli syai' illa bi nafsi." Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai dibandingkan yang lain, daripada yang lain, kecuali daripada diri. Artinya Umar bin Khattab mengatakan bahwa engkau adalah orang yang paling dicintai oleh diri saya, melebihi apapun kecuali diri. Umar bin Khattab tidak salah. Dan kemudian kita memahami dalam hadis yang lain, ya, tidak sempurna keimanan seorang sampai kemudian ya kecintaan kepada Rasulullah SAW melebihi kecintaannya terhadap hartanya, terhadap keluarganya, dan tidak disebutkan terhadap dirinya. Maka tidak salah Umar bin Khattab ketika itu mengatakan. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan, "La walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi."
Wahai Umar, tidak sempurna kecintaan engkau sampai kemudian aku dijadikan orang yang paling kau cintai. Kata Rasul, aku dijadikan orang yang paling kau cintai melebihi kecintaan engkau kepada diri kau. Maka kemudian Umar mengatakan, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau hari ini adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-an, al-an, sekarang barulah kemudian sempurna kecintaanku, sempurna keimanan engkau hari ini. Wafilah Allah, kecintaan pada Rasulullah SAW merupakan bukti kita, bukti keimanan kita, bukti kesempurnaan iman kita terhadap Rasulullah SAW. Seandainya seorang muslim tidak punya rasa mencintai Rasulullah SAW, maka kemudian tidak sempurna keimanan dia. Maka dari itu ya Allah, hendaklah ditumbuhkan dalam diri kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang kemudian berkorban seluruh kehidupannya, berkorban untuk kita. Rasulullah SAW yang kemudian semua hal yang kemudian beliau punya, beliau korbankan untuk kita karena kecintaan kepada umatnya. Sampai Rasulullah SAW dipukuli, sampai kemudian Rasulullah SAW diusir, sampai kemudian Rasulullah SAW dihinakan, dicaci maki, sampai kemudian Rasulullah SAW ditaburi kotoran di punggungnya ketika beliau salat, sampai kemudian anak-anak Rasulullah SAW didzalimi. Tidak lain adalah kecintaan kepada kita. Agar apa? Agar risalah Islam ini sampai kepada kita. Maka alangkah naif ketika kemudian ada orang yang berkorban untuk orang yang dicintai, akan tetapi orang-orang yang dicintai yang tidak pernah mencintai Rasulullah SAW. Alangkah kemudian jauhnya seseorang dari kecintaan kepada Rasulullah SAW ketika kemudian Rasulullah SAW mengorbankan dirinya, akan tetapi dia tidak pernah mengenal sedikit pun tentang sosok Rasulullah SAW. Maka dari itu wa fi bukan cinta di dalam diri kita kepada Rasulullah SAW, karena itu bagian daripada kesempurnaan iman kita. Wa fi Allah, di antara bentuk yang kemudian dilakukan oleh para sahabat ketika itu adalah mendahulukan kecintaan kepada Rasul di atas segala kecintaan, termasuk kepada diri. Bahkan kemudian kita melihat di Makalah Rahimahullah, Rasulullah SAW, para sahabat, bagaimana kemudian para sahabat yang mengorbankan dirinya untuk Rasulullah SAW, ya rela kemudian menjadi tameng hidup ketika di perang Uhud. Untuk apa? Untuk Rasulullah SAW, agar Rasulullah SAW tidak terluka. Maka kalau seandainya kita mencintai Rasulullah SAW, maka hendaklah dahulukanlah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW sebelum kecintaan kepada yang lain. Dan tentu ini adalah setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya Allah, kita akan bisa melihat potret sahabat, kecintaan sarang para sahabat, ekspresi kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW, di mana mereka sangat ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah SAW. Selalu merindukan Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Suatu ketika ya Allah, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ia mengatakan, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi kecintaan daripada kecintaanku terhadap diriku dan orang tuaku. Akan tetapi wahai Rasulullah SAW, ketika aku menyebutkan engkau, maka aku sangat tidak sabar dan ingin berjumpa dengan engkau. Dan ketika aku mengingat kematian aku dan kematian engkau, aku tahu bahwa kematianku, seandainya engkau, seandainya aku masuk surga, atau ketika engkau masuk surga, maka tentu engkau akan berada bersama para nabi yang lainnya. Akan tetapi ketika seandainya aku masuk surga, maka belum tentu kemudian aku bersama engkau di surga. Bayangkan ini wafil Allah, kecintaan para sahabat itu sampai seperti itu pada Rasulullah SAW. Sampai kemudian selalu ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW,
Bahkan perjumpaan itu bukan hanya perjumpaan di dunia, tapi sampai ke akhirat. Ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, ingin bersama dengan Rasulullah SAW sampai ke akhirat. Maka kemudian Rasulullah SAW diturunkan ayat kepada Rasulullah SAW, وَمَنْ يُطِعِنَا وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang kemudian taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, bersama para nabi, bersama orang-orang yang membenarkan, bersama para syuhada, dan bersama orang-orang yang soleh, dan mereka lah sebaik-baik teman bagi mereka. Sampai seperti itu, saya mau bertanya kepada anda, ridukah antum dengan Rasulullah SAW? Ridukah? Pernahkah terbesit dalam diri kita sampai kemudian kita merasa sedih ketika membaca sosok Rasulullah SAW tapi kemudian kita tidak berjumpa? Pernah tidak? Para sahabat, kerinduan para sahabat itu sampai seperti ini. Sampai ketika mengingat Rasulullah SAW, mereka rindu. Suatu ketika itu selalu di sebuah peperangan, kalau tidak salah perang pun, Rasulullah SAW ketika itu membariskan para sahabat. Tiba-tiba di antara barisan tersebut ada sahabat yang kemudian perutnya lebih besar daripada sahabat yang lain. Ada kemudian, maka kemudian Rasulullah SAW menghubung sahabat tersebut untuk merapikan barisannya. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika mengumpul, ya, lalu kemudian sahabat tersebut protes. Maka kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, saya pernah dizalimi oleh engkau, saya mau menuntut balas kepada engkau. Apa? Rasulullah SAW, satu ketika saya pernah di satu perang, saya pernah dipukul oleh engkau. Maka kemudian saya ingin menuntut balas kepada engkau. Maka Rasulullah SAW ketika itu pun bersiap, sedih. Apa yang kau pukul dulu? Perut saya. Perut. Maka Rasulullah SAW menyiapkan perutnya. Wahai Rasulullah SAW, buka perut kau. Dibuka perut Rasulullah SAW. Maka ketika itu sahabat tersebut bukan ingin memukul Rasulullah SAW, akan tetapi hanya ingin memeluk Rasulullah SAW, hanya ingin menempelkan antara kulit dia dengan kulit Rasulullah SAW sebelum dia berangkat ke peperangan. Cintaan para sahabat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kemudian timbul filsafat kuat, potret atau gambaran kecintaan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka itu ingin selalu dekat dengan Rasulullah, ingin selalu dekat. Suatu ketika salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, beliau bermalam di rumah Rasulullah SAW. Lalu kemudian di antara kebiasaan sahabat tersebut adalah menyediakan air untuk Rasulullah SAW. Maka ketika disediakan air tersebut kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepada sahabat tersebut, yaitu adalah Rabi'ah, "Sal, mintalah kepadaku." Maka kemudian sahabat tersebut mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku memohon kepada engkau agar aku selalu bersama dengan engkau di surga, agar aku dekat dengan engkau di surga. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, "Au ghairi dhalika," selain itu. Maka kemudian orang tersebut mengatakan, sahabat tersebut mengatakan, "Wadhan," hanya itu saja oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'ini ala nafsika bikathratis sujud." Maka hendaklah kemudian bantulah aku, ya, untuk hal tersebut dengan memperbanyak sujud.
maka para sahabat pun orang tersebut pun berbanyak sujud agar ia bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW bersama dengan Rasulullah SAW di surga. Riwayat yang lain juga diceritakan Anas bin Malik. Suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat, tentang tanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau kemudian sudah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Maka Anas bin Malik mengatakan, la syai, tidak ada wahai Rasulullah SAW kecuali aku hanya cinta kepada engkau, kecintaan kepada Allah dan kepada engkau saja. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Dan ini kaidah yang telah Rasulullah. Ketika kita mengidolakan seseorang, maka kita nanti di akhirat akan bersama orang-orang yang kita idolakan. Kalau seandainya idola kita adalah orang kafir, sampai kemudian kita mengikuti gaya rambutnya, ya, sampai kemudian kita mengikuti gaya berpakaian, sampai kemudian kita menempelkan foto-fotonya dan kita jadikan dia sebagai idola, maka bisa jadi nanti di akhirat kita bersama dia. Kalau orang tersebut dalam keadaan kafir, maka kemudian berada di mana? Neraka sesudah surga. Kalau seandainya untuk mengidolakan seorang kafir, maka kemudian ingatlah dengan pesan Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau ini bersama orang yang kau cintai. Kalau yang kau cintai orang kafir, ya berarti kemudian nanti di akhirat kemungkinan adalah benar. Kalau orang kafir tidak musuh. Maka ya Allah, ketika Anas ya, disampaikan tentang hal tersebut, maka kemudian tidak ada yang kemudian kebahagiaan yang hadir pada Anas kecuali perkataan Rasulullah SAW tadi. Karena ia kemudian meminta kepada Rasulullah SAW ya, agar kemudian ia bersama Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang mencintai, engkau akan bersama Rasulullah SAW di surga. Wafilah Allah. Contoh yang lain, wafilah Allah. Itu berapa besar? 5 menit. Bukti kecintaan kita pada Rasulullah adalah muslim muslim Rasulullah. Wafilah di perang Badar, ada dua orang sahabat. Ada sahabat yang disebut dengan Mu'ad, ya? Ada sahabat yang disebut dengan Al-Mu'awwad bin Afra. Dua anak muda yang masih sangat muda, lalu kemudian ikut serta berperang di perang Badar. Ketika berbaris di perang Badar tersebut, Abdurrahman bin Auf melihat ke kiri ke kanan, ternyata di sampingnya ada dua anak yang masih kecil. Dan Abdurrahman bin Auf merasa khawatir dengan dua anak ini karena masih kecil. Maka kemudian salah seorang di antara mereka berbisik, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Mana yang namanya Abu Jahal? Nah, kenapa? Kamu ngapain? Saya dengar dia mencaci Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW, dan saya ingin membunuhnya. Karena belum pernah bertemu dengan Abu Jahal. Berbisik-bisik. Kenapa? Agar sahabat yang satu tidak ketawa. Maka sahabat yang satu pun berbisik kepada Abu Rahman bin Auf, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Kenapa kamu ngapain? Karena dia telah mencaci Rasulullah SAW, saya ingin membunuhnya. Abdurrahman bin Auf membantu Abu Jahal. Maka kemudian dengan segera dua sahabat muda ini, bahkan kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan bagaikan pelang yang menyambar, dan keduanya berhasil membunuh Abu Jahal, musuh Rasulullah SAW. Ini potret aja. Potret anak muda dulu ternyata ketika kecintaan kepada Rasulullah SAW sudah melekat dalam dirinya, ia kemudian tidak ridho kepada Rasulullah SAW diperlakukan dihina, ia kemudian akan melawan orang-orang yang kemudian dimusuhi Rasulullah SAW.
Allah Allah, ini dianggap potret bagaimana kemudian kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salimis. Saya ingin bertanya, Ustaz, gimana langkah-langkah untuk menghilangkan kejenuhan ketika kita sedang memulai membuat karya dan membangun jiwa berjuang untuk berjuang di jalan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kamu inginkan?
saya ingin mendapatkan, saya ingin menikahi dua wanita cantik dan menjadi gubernur atau menjadi pejabat. Lalu kemudian Abdullah bin Umar dikatakan, apa mimpi kau wahai Abdullah bin Umar? Saya ingin masuk surga. Dan ternyata mimpi mereka itu, dan betul mereka bermimpi, tetapi kemudian tidak hanya kemudian bermimpi, tapi kemudian mereka berupaya untuk kemudian mengejar, menaiki tangga-tangga untuk menuju mimpi tersebut. Dan kita tahu ya Allah, Abdullah bin Zubair menjadi seorang khalifah, bahkan kekhalifahannya sangat lama sekali, sampai kemudian kurang lebih 11 tahun setelah Muawiyah yang kedua turun dari jabatan khalifah. Abdullah bin Zubair, ia kemudian menjadi ulama, yang ia mendapatkan ilmu daripada bibinya yaitu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pula seorang sahabat, seorang anak daripada Zubair tadi, satu yang bermimpi menikahi orang wanita itu, sama, dapat menikahi wanita yang diinginkannya, bahkan kemudian menjadi macam. Dan ada pun mimpi Abdullah bin Umar kita tidak tahu, ya, akan tetapi kita bisa melihat sosok daripada Abdullah bin. Maka dari itu Allah, agar kemudian kita terhindar daripada kejenuhan yang sangat memanjang, maka kemudian hendaklah kita memasang tujuan target kita. Target kita apa? Yang kedua, yang kita lakukan adalah berkumpul bersama orang-orang yang mempunyai target tersebut. Tidak berkumpul dengan orang-orang yang kemudian jauh daripada rasa optimis. Berkumpul dengan orang-orang yang kemudian saling membawakan kebaikan, saling mengingatkan. Suatu ketika ya Allah, di antara khalifah yang kemudian menjabat sebagai khalifah di Andalus, ada yang bernama siapa? Ibnu Amir. Ibnu Amir dulu bukan orang yang kemudian punya keturunan bangsawan, bukan termasuk orang yang hartawan, bahkan kemudian Ibnu Amir itu bukan orang yang punya kedudukan sedikit pun. Tapi ketika itu Abdullah bin Amir, ia sama bermimpi dengan para sahabatnya, dan dia kemudian seorang tukang ojek keledai. Jadi kalau ada barang diangkut oleh keledai itu, bermimpi mereka sesama tukang ojek itu di kos-kosannya. Apa yang kau mimpikan? Apa yang kau harapkan kalau seandainya saya menjadi khalifah? Maka yang satu kemudian menertawakannya, enggak mungkin kita jadi khalifah. Kalau seandainya antum menjadi khalifah, maka kemudian datang kau nanti arak saya di jalanan dalam keadaan di atas keledai, dalam keadaan terbalik, mukanya menghadap ke belakang keledai. Jadi kepala keledai di sana, dia menghadap ke sana, diarak, lalu kemudian dikatakan sebagai orang gila dan lain-lain. Maka mengambil mengatakan dia, oke. Yang kedua, misalnya kamu mimpinya apa? Kalau saya jadi khalifah, kamu mau apa? Baik mengambil, ya berikanlah kepada saya harta yang sangat banyak, istana-istana. Maka kata Abdullah bin Amir, ya tunggu nanti. Maka apa yang dilakukan Ibnu Amir tadi? Ia tidak diam bersama tukang ojek tadi, enggak. Ia keluar, ia jual tuh keledainya. Ia ikut daftar menjadi polisi. Daftar jadi polisi, karirnya naik, sampai menjadi jenderal, sampai kemudian naik menjadi penasehat daripada khalifah atau yang disebut haji. Sampai kemudian karena khalifah yang mengganti khalifah sebelumnya adalah masih anak-anak, maka kemudian Abdullah bin Amir tadi menjadi orang yang menentukan kebijakan-kebijakan dari khalifah khalifah anak kecil tersebut. Suatu ketika ya Allah bin Amir teringat dengan mimpinya, teringat dengan obrolan bersama tukang ojek tadi. Maka kemudian dipanggillah, dicarikan, diperintahkan kepada pasukannya, tolong cari teman saya dulu. Dicari. Maka kemudian dikumpulkan. Ditanya, kamu
masih ingat saya enggak? Bingung ya, kalau dulu belum wajib kan? Sekarang jadi khalifah gitu. Bingung. Nah, kemudian Amir mengatakan, saya ini dulu teman kamu. Satu kosan. Satu profesi. Kamu masih ingat gak mimpi kamu apa? Ditanya kepada yang kedua, mimpi kamu apa dulu? Saya dulu, kalau Anda menjadi khalifah, akan kemudian Anda akan memberikan kepada saya istana yang luas, harta yang sangat banyak, membantu-membantu saya. Beliau mengatakan, wahai pengawal, kasih ini. Dikasih. Dikasih dong. Dikasih istana, dikasih harta, dikasih semua. Lalu perintah sebenarnya. Kamu sudah mimpi apa? Dulu kamu apa kalau seandainya saya menjadi khalifah? Kan malu kan? Takut ya? Mimpi apa? Dia mengatakan, saya dulu kalau seandainya kau menjadi khalifah, maka kau kemudian harap saya di pasar-pasar dalam keadaan terbalik. Dan datang kemudian saya dikatai orang gila, orang gila. Maka kemudian Amir melakukan sebagaimana apa yang diinginkan. Diarak juga. Diarakkan. Ya? Sampai kemudian orang-orang mengatakan dia. Agar apa? Amir mengatakan agar kemudian dia mengetahui bahwasanya bin Allah Al-Husayn Qadir wa Qawm Al-Qadis Al-Jum. Maka yang kedua kali Bapak-Bapak berkumpul bersama orang-orang yang mempunyai kebaikan, yang saling menebar kebaikan. Jangan kemudian berkumpul dengan orang-orang yang kemudian tidak punya semangat. Ya, apalagi Imam Islam yang keluar Allah, kita diajarkan di dalam Islam Al-Mar'u Al-Di Khadiri Bumsa'u Tidakbaru Agama Sa'u Tidakbaru Agama Tidakbaru. Berkumpul itu ya. Sehingga kemudian kalau antum putur, kalau kita putur, diingatkan. Nah, ini dua tips semuanya yang saya bisa bawa. Allah Ta'ala. Selanjutnya mungkin pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin dari Ahmad ada yang bertanya. Satu pertanyaan lagi karena waktu yang ada. Ditanamkan, ceritakan kepada anak-anak tersebut tentang
kita lakukan agar kemudian kita bisa menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW di dalam diri anak-anak kita, selain mengenalkan, doakan. Ya, doakan. Ya. Selain itu juga adalah ikuti sunnahnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kenalkan sunnahnya. Bagaimana sunnah Rasulullah SAW? Bagaimana kemudian sunnah Rasulullah SAW ketika sebelum tidur? Apa sunnah Rasulullah SAW sebelum tidur? Dzikir diantaranya ya, wudu. Fafilah Rasulullah Ali bin Abi Thalib satu ketika meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan dzikir sebelum tidur, takbir tahmid 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Apa yang kemudian Ali bin Abi Thalib ketika mendengarkan hadis ini? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan zikir ini setelah saya mendengar dari Rasulullah SAW, bahkan ketika saat perang, ketika saat terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah atau Ali dengan Ali, dia tidak pernah meninggalkan zikir. Ya. Atau misalnya Muhammad ketika diceritakan kepada beliau tentang keutamaan 12 rakaat sholat sunnah yang kemudian apabila dilakukan maka kemudian akan dibangunkan rumah di surga, maka Ummu Habibah mengatakan, semenjak saya mendengar hadis tentang keutamaan 12 rakaat sholat sunnah rawatib, maka kemudian saya tidak pernah melakukan sholat. Jadi kenalkan tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Nah ini diantara yang kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita agar kemudian timbul rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.